Tekniknya saya bagi menjadi dua kelompok, pagi dan siang. Menurut aturan sih ya sebetulnya kurang efektif. Pas, karena apa? Hanya diperbolehkan satu kali. Tapi kalau tidak saya kerjakan semacam itu, karena ruangan yang tidak mumpuni ya nanti bisa. Ada berapa ruang berarti yang digunakan untuk kegiatan terbatas? 4. Mana ruang, ada 5 termasuk musola ini. Mana saja, Pak? Ruangannya kelas 4, 5, 6, terus ruang serbaguna atas sana, terus musola. 5 berarti ya? Ada 5. Kalau yang serbaguna sama musola untuk kelas berapa, Pak? Untuk kelas 6 di ruang serbaguna, untuk kelas 3 di musola. Untuk satu itu, Pak? Kalau jumlah keseluruhan 165. Berarti untuk yang kloter pertama, yang kelas pertama awal pagi itu tadi kelas berapa sampai berapa, Pak? Kloter pertama itu kelas 1, 2, 5, 6. Yang kedua nanti berarti kelas 4, 3, dan kelas 3. Itu mulai jam berapa sampai jam berapa, jam Pak? Jam 7 sampai jam 9, terus jam 9 sampai jam 9. Untuk per mapel berarti dalam satu hari ada berapa? Paling belajar hanya dua-dua. Dua ya? Dua-dua ya, Pak. Satu jam, satu jam. Kalau jumlah mapelnya kan 4 harisnya. Berarti ini nanti pembelajarannya kan Senin sampai Sabtu ya? Pembelajarannya Senin sampai Sabtu, Pak? Iya. Full? Full. Mungkin ini alasan dipindah ke sini itu karena ruangannya masih proper gitu, Pak. Iya. Benar itu. Nunggu pembenahan entah kapan. Belum tahu ada jawaban. Jadi kalau ini belum dibenahi sampai nanti ya, tetap PTS, iya tetap sampai ini. Iya. Termasuk nanti kalau misalkan ada ulang, Pak. Atau semesteran gitu. Iya, saya kira semacam itu. Artinya, temannya juga sama ya. Iya. Artinya ini kan bisa dibilang terpaksa, Pak, karena iya, memang tidak ada tempat ya. Pak, ini banyak yang tidak pakai seragam karena apa, Pak? Kemarin karena sesak. Ya, sudah 1 tahun karena proses pertumbuhan. Ya, sehingga banyak yang sesak. Dan kemarin informasi dari dinas Korwil, bagi anak-anak yang seragamnya sudah sesak ya jangan dipaksakan. Jadi boleh pakai juga. Bisa dijelaskan, Pak, ini kerusakan kelas sudah terjadi sejak kapan ya, Pak? Mulai kalau tanda-tandanya sih sudah lama, tapi mulai roboh itu akhir Desember 2001. 2021. Terus bulan Februari, ini apa Januari ya? Yang kedua itu, yang pertama itu sini roboh kelas 1 dulu, kemudian yang kedua jarak kira-kira 1 minggu dan kelas 3.